suspek ni dia pandai, dia bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Dia membeli barang atas talian daripada mana-mana syarikat. Macam kes ni, dia membeli alat memancing daripada pengadu. Lepas tu dia membayar, membayar melalui e-wallet. Jadi pengadu, dia penjual lah, dia nampak, oh, bayaran telah diterima. Jadi dia pun hantar barang-barang yang dipesan tu. Kemudian apabila suspek terima barang yang dipesan, dia membalungkan kepada syarikat e-wallet bahawa orang lain telah menyalahgunakan butir-butir peribadi untuk memohon e-wallet dan minta dibatalkan. Dengan itu, syarikat e-wallet akan batalkan pembayaran kepada penjual. Itu ini penjual mengalami kerugian RM14,000. Lepas tu dia barang-barang yang diperoleh itu dia akan jual kepada orang lain atas talian secara dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Satu lagi cara MO dia, dia menggunakan syarikat penjual. Dia ada syarikat penjual dan juga pembeli. Dia menggunakan syarikat penjualnya untuk menjual barangan kosong kepada pembeli, syarikat sendirilah. Kerana pembayaran tu dibuat kepada e-wallet. Lepas tu dia berhubung dengan e-wallet bahawa barangan itu telah sampai dan ada unsur-unsur penipuan oleh pembeli pula, dan e-wallet terpaksa membatalkan pembayaran. Ini sana untung, situ dia pun untung. Ini pandai, ya?